dua perkara. Apa dua perkara kita akan dapat? Allah sayang kita balik, Allah ampunkan dosa kita dengan syarat ikut Rasulullah. Jadi kita keluarkan sunnah-sunnah, sunnah-sunnah Rasulullah tu. Apa dia sunnah-sunnah dia? Nak tidur macam mana, nak makan macam mana, nak minum macam mana. Jadi macam bangun tidur tu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Sebenarnya itu nusyur tu, kita macam kalau kita baca dari segi psikologi luar dengan law, law of yourself of affection, barat punya affection. Kita buat self talk yang psikologi buat lebih kepada keakuan kita, hilang rasa kehambaan kita. Jadi kita bila kita baca tu alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur tu, komitmen kita dengan Allah. Pagi lagi kita dah komitmen dengan Allah, mengatakan ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, aku akan balik kepada engkau ya Allah. Sebab sebelum tidur di antara salah satu sunnah yang Rasulullah buat, selalunya saya akan cakap dekat anak-anak, kalau sebelum nak pergi tidur tu saya akan gunakan buku dari Telaga Biru tebal, kenali Rasulullah. Jadi dekat situ dia tulis, ini semua bersandarkan hadis sahih. Jadi Rasulullah dalam perjalanan nak tidur tu, Rasulullah akan baca alhamdulillahi tadi amana wa saqana. Cikgu, doa makan cikgu. Alhamdulillahillazi. Masa saya baca pun, saja nak musik cikgu. Masa saya baca pun. Betul kan? Tapi senangnya kita nak menghafal hadis ni. Nak pergi tidur, kita selalu je pergi je tidur. Lepas tu dah sampai atas silam, barulah kita nak baca, kita pembos. Betul? Setuju? Tapi Rasulullah nak pergi tidur tu, dalam buku tu Rasulullah baca alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah, yang bagi aku makan, yang bagi aku minum, yang wakafana, yang mencukupkan aku dan menyediakan tempat tinggal untuk aku. Kita tak tidur bawah kolong kan, kita tak tidur bawah jambatan kan, kita syukur tak dekat Allah. Jadi kita remind diri kita ya Allah ada tempat tinggal. Jadi bila kita baca tu, dah naik atas katil tu tak, kita tiba-tiba kita tutup tangan kita, kita tiba-tiba katil kita, lepas tu kita baca. Kita bacalah tiga kol, kita bacalah semua tu. Allahumma, apa tu soal tidur? Bismika Allahumma, amatu wa ahya. Lepas tu bila kita pusing kanan, Rasulullah akan pusing ke kanan. Rasulullah pusing ke kanan, letak tapak tangan dekat sini. Rasulullah baca apa? Rabbi kini azabaka yaumata ba'athuni ibadaka. Rabbi kini. Nak tidur dah. Rabbi, Tuhanku, selamatkan aku dari azabmu. Dah nak tidur ni. Cerita pasal azab lagi. Rabbi kini azabaka yaumata ba'athuni ibadaka. Pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Apa connection dia? Jom kita fikir sama-sama. Apa connection? Nak tidur dah ni. Ya? Yeah? Yes, takut tidur tak bangun lagi. Bangunnya kat mana cikgu? Hari kebangkitan besok lah kan. Yes, hari kebangkitan. Jadi kita punya bercakap dengan diri kita, kita permohonan kita kepada Allah. Last dia sebelum kita dibangkitkan apa? Mungkin saya tadi cakap dengan anak, mungkin pagi besok kita mungkin bangun. Belum tentu kita bangun. Tapi kalau bangun lagi sekali, yang tak bangun tu, kita akan bangun di hari akhirat besok, hari kebangkitan nanti. Last word kita? Yes, last word kita berdoa. Tuhanku, Rabbi kini azabaka. Tuhanku, selamatkan aku dari azabmu, ya Allah. Yaumatab aku ibadaka. Pada hari engkau membangkitkan hambamu. Belum tentu kita bangun pagi besok, mungkin kita bangun di akhirat nanti. Sebab saya dahulu, saya jaga arwah nenek. Saya jaga pukul 5 pagi tidur, lepas tu terus tunggu besok. Tak bangun dah. Pukul 5 pagi tu kita tengok one. Tengok dah apa. Jadi kat situ saya belajar. Itulah dia komitmen kita. Jadi sebelum tidur, ingatkan diri kita. Jadi kata, jadikan itu kata-kata terakhir, permohonan terakhir kita sebelum tidur. InsyaAllah. Boleh? Guru-guru? Okey. Ini kata ya Allah jauh.
Kak Laila baru nak masuk juzuk amal ni. Kita masuk juzuk amal. Kita nak gunakan ni sebab kita nak sangat anak-anak murid setidak-tidaknya tahu secara secara kasar. Sebelum kita sampaikan ke anak murid, kita tahu dahulu. Nanti untuk dia punya selanjutnya, anak saya akan sambung. Saya ambil kasar dia dahulu. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama, surah terakhir yang pertama apa dia? Daripada Anas. Anas. Tutup buku, cikgu jangan buka buku. Jangan buka juzuk amal. Nafa'ik manas. Apa yang kita tahu dulu ya. Saya selalunya saya akan apa? Kita tahu dulu sebelum kita sampaikan ke anak murid. Okey, Anas cerita mengenai apa? Kita tahu secara apa dia dahulu. Anas nak cerita pasal apa? Manusia. Cerita pasal manusia. Falak. Antara ni apa sebenarnya yang kita nak sampaikan kepada anak murid? Ni dalam bahasa anak-anak, apa yang kita nak sampaikan kat anak-anak? Oh, laju anak murid kalau hafal yang ni laju. Laju. Kita nak anak-anak ni sampai ke hati dia, insya-Allah dengan izin Allah. Jadi kita cuba sampaikan sikit-sikit apa yang kita nak sampaikan. Anas ni mengenai apa? Apa ayat dia? Cikgu bacalah kulang sebelumnya. Kul yang pertama, kul a'udzu birabbinnas. Jadi kalau anak murid kita cakap, kita akan kalau rob tu apa cikgu? Kita jumpa kat mana? Dalam Al-Fatihah kita jumpa tak rob? Cuba baca. Ha, kat mana? Ha, rabbil alamin. Jadi kita nak terangkan rob tu apa? Tuhan semesta alam. Kalau dekat sini Anas ni kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tiga Allah terangkan. Tiga Allah terangkan. Apa yang Allah terangkan? Tiga sifat Allah kat sini. Sebagai Rabb, satu Malik, Raja.
dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Tuhan, roh ni Tuhan sekalian alam. Tuhan. Jadi kita boleh bercerita mengenai Tuhan kita. Tuhan sekalian alam, siapa yang jadikan makhluk orang Buddha? Kalau kita dekat early childhood, kita akan cerita part of body dulu. Betul? Daripada body dulu, daripada body kita bawa ke luar. Jadi part of body kita, apa yang kita nak ceritakan? Ini mata kita siapa buat? Siapa cerita ni? Allah. Jadi kalau cikgu buat anak murid, ini apa? Mata. Mata untuk apa? Melihat. Betul ke mata untuk melihat? Betul. Betul. Dalam surah An-Nur ayat 31, Allah kata mata untuk melihat yang baik. Baik. Jadi mulai lepas ini, cikgu jangan ajar anak murid mata untuk apa untuk melihat. Betul. Mata untuk melihat, mata untuk melihat yang baik. Baik. Kalau kita tengok dalam surah An-Nur, betapa anak-anak perlu menggunakan mata. Allah ajar kita macam mana. Sebab tu kita ada Al-Quran. Allah ajar mata untuk di apa, lower your face, rendahkan pandangan kamu. Rendahkan pandangan kamu. Jadi dekat situlah kita kalau kita cakap mata untuk melihat, maka anak-anak lembu mata dia untuk apa? Kambing? Kok sama ya kalau kita dengan lembu ke kambing? Ya belajarnya di Bandung. Kok sama kayak kita yang dengan kambing dengan lembu? Enggak sama kan? Ha, kita manusia. Ya, kita manusia, mata kita untuk melihat yang baik. Baik. Sebab mata kita ni akan ditanya nanti. Ha, dalam surah Yasin kan, apabila mulut kita ditutup, tangan bercakap, kaki jadi saksi, kulit nanti bercakap. Jadi mata kita, sebab sekarang zaman gadget perlu sangat anak diberi tanggungjawab menjaga mata. Ha, memang saya suruh anak saya suruh hafalkan. Jadi perempuan yang beriman, lelaki yang beriman, rendahkan pandangan kamu. Jadi bila dah nampak je benda-benda apa tu, cepat tutup, berlindung dengan Allah. Macam mana nak ajar anak berlindung dengan Allah? Balik kepada surah An-Nas. Macam mana nak berlindung dengan Allah? Apa kita nak ajar anak murid kita? Berlindung dengan Allah anak-anak. Kita cakap, ni mata kita ni pandang yang baik-baik. Cikgu, saya dah nampaklah perempuan seksi cikgu. Ha, cikgu nak jawab apa? Ha? Alhamdulillah, ini syaitan yang rajin berlindung dengan Allah. Ada pula tu buat macam ni. Kalau yang dah besar sikit betul tak? Yang dah besar sikit tu tutup. Betul? Dah mula nak seronok. Sebab kalau dalam surah apa tu disebut, dari betul tak, dari mata akan bawa ke hati, lepas tu bawa ke. Kalau kita tengok dalam surah An-Nur ayat 31 disebut, dan jaga kemaluan. Kenapa disandingkan antara mata dengan kemaluan? Dengeng. Kenapa? Kenapa disandingkan mata dengan kemaluan? Rendahkan pandangan kamu, jaga kemaluan. Kenapa? Ya? Dari mata turun ke hati. Dari hati nak tahu nanti nak cuba. Sebab tu Allah sandingkan hati. Hebat dah Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Sebab tu saya kata tadi, ajar anak jaga pandangan mata. Bukan mata sekadar untuk melihat. Jadi kat sini, bila anak kata dah terpandang cikgu, cepat-cepat berlindung dengan Allah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ataupun dari ayat, saya selalu ajar dekat anak-anak kadita, ayat 97 dengan 98. Ayat dia Allahu Akbar. Ayat 97-98. Bukan. Cuba cikgu-cikgu tengok ayat 97 dengan 98 surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun.
buat tu dua pilih bin cari mak. Apa dia? Ha, yes. Apa tadi? A'udhu. Ha, a'udhu bika min hamazatih. A'udhu bika min hamazatih syayatin. Wa'udhu bika rabbi ayyahdur. Ha, saya siap. Oh, kalau anak murid, kalau tadi tak main suka ayyahdurun. Maksudnya a'udhu, a'udhu bika min hamazatih syayatin. A'udhu, aku berlindung dengan engkau ya Allah. A'udhu bika min hamadati daya di aku dengan kau ya Allah dari bisikan syaitan. Wa'udzubika min wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku berlindung ya Allah dari kedatangan siapa? Kedatangan syaitan. Jadi di antara yang selalunya kita boleh ajar anak murid doa ni, selain daripada a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kita ajar anak-anak untuk berlindung dengan Allah menggunakan ayat ni, jauhkan dari syaitan. Maksudnya, tapi kalau panjang saya ayat sebab sebenarnya ada pun saya akan gunakan cara panjang. A'udzubika min hamazatis syayatin. Wa'udzubika rabbi an yahdurun. Tadi kedatangan ni. Jadi kalau kita pergi pula kepada Malik tadi, pula uzbirotinya malikinya. Dalam Al-Fatihah ada tak Malik? Ada. Ini ayatnya dalam Malik, dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah. Apa ayatnya? Apa dia tu? Malik ya? Apa kita nak cerita dengan anak murid ni? Ini masa depan yang pasti berlaku ni. Malik ya? Mikdin, penguasa, pemilik hari Adin. Wa ma asraka ma yaumutin. Dalam surah Al-Infitar. Cuba tengok. Jadi kita kaitkan. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Dua kali Allah sebut. Dua kali Allah sebut dalam surah Al-Infitar. Jadi ayat yang akhir tu mengatakan hari Yaumuddin tu adalah hari di mana tak ada seorang pun dapat membantu. Jadi kita terangkan kat murid kita, kat anak kita, waktu tu tak ada siapa boleh tolong. Sekarang ada teacher, ada mak, ada ayah, ada daddy, ada papa semua. Sampai masa esok tak ada dah semua. Jadi semuanya kena apa yang kita buat. Tengok amal kita. Apa yang kita buat. Jadi aku tadi sebenarnya semalam dengan sembahan. Dalam tu, dalam Al-Fatihah, ia kanak kita ajar anak kita kan nak tidur. Jadi ajar sunnah Rasulullah nak tidur, baca perlahan, jangan sampai ayuh lembut saja. Lepas tu apa, jadi tadi yang pintar ni kita boleh bercerita mengenai siapa? Al-Masad. Sebab kita nak dua, kita nak Al-Quran dan Sunnah mengenai Rasulullah. Nanti setiap hari ceritakan pada anak mengenai Rasulullah. Jadi anak ni cerita apa? Siapa bapa saudara Rasulullah? Siapa ibu saudara Rasulullah? Datuk Rasulullah. Siapa nama dia? Kat sini kita boleh ceritakan. Nanti anak tahu jahatnya dia ibu. Hai. Jahatnya dia. Nama bapa saudara. Itu kita anak boleh cakap macam itu. Maksudnya kita dah dah faham lah. Siapa ni Abu Lahab ni? Kadang-kadang anak akan confuse dengan Abu Jahal kan? Pertolongan Allah pula. Pertolongan Allah. Maksudnya ini tanda-tanda kewafatan Rasulullah. Jadi boleh cerita bila Rasulullah wafat, apa. Jadi itu yang dia. Al-Ikhlas tu nanti kita akan apa? Al-Ikhlas anak saya akan sambung. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum anak saya sambung? Boleh ke cikgu? Boleh ya. Rajin-rajinlah bercerita mengenai Rasul. Insya-Allah. Ceritanya cerita yang mudah-mudah saja.
satu soalan yang selalu sangat saya buat kat anak murid saya ke, kat mana-mana saya pergi. Sekarang dah pukul berapa? Sekarang dah 12:30. Siapa dah selawat? Soalan syuk. Saya akan tanya. Bila kita setiap hari tu, saya tak? Bila kita setiap hari tanya anak kita, sambil kita duduk-duduk aje, dah selawat belum? Sekarang dah pukul 12, dah selawat belum? Dah selawat belum? Dah selawat belum? Tiba-tiba nanti kita bila kita tanya je macam tu, anak kita diam. Kenapa anak kita diam? Kenapa murid kita diam tiba-tiba? Ya? Dia diam. Dah, ibu? Kenapa? Kita menjadi ejen selawat. Saya selalu cakap dekat anak-anak, dekat murid-murid, mana-mana saya pergi selalu mengajar dekat sekolah Al-Amin. Saya dah kata, bangun subuh tu, bangun subuh, baca Alhamdulillah dari Anak pada Mahal Tanah tadi. Lepas tu terus selawat. Kenapa terus selawat? Kenapa saya suruh? Saya suruh terus selawat. Lupa. Takut lupa. Jadi kita hantar dulu nama kita kat Rasulullah. Rasulullah wafat kat mana? Tengok saya tadi macam tu. Rasulullah wafat kat mana? Saya mengajar dekat Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Pahang. Rasulullah wafat kat mana? Budak-budak universiti lah kan? Rasulullah wafat kat mana? Mekah. Rasulullah lahir kat mana? Madinah. Pandai. Saja je kita, sebab kita nak soalan-soalan mudah. Tapi perlu diingatkan, sebab dalam surah Al-Zariyat kata, Allah kata orang beriman memang perlu diingatkan. Jadi saya akan tanya anak. Jadi bila anak tiba-tiba dia, sebab dia baru nak selawat. Dah, ibu? Tahu tadi. Okay, Alhamdulillah. Tak payah korang nak baru nak selawat kan? Puji saja. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kenapa kita selawat? Rasulullah wafat dekat mana? Rasulullah wafat dekat Madinah. Kita duduk mana? Kita duduk Melaka. Nama kita dah sampai dekat Madinah. Betul tak? Subuh-subuh nama kita dah pancikan dekat Madinah dah. Bila hari Jumaat pula. Hari ni hari Jumaat. Apa spesialnya hari Jumaat? Macam itulah kami kat rumah. Apa spesialnya hari Jumaat? Apa selawat kita sampai terus kat Rasulullah pun. Tak payah pakai tak payah pakai perantara. Bahasa budak-budak kan. Budak kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Hebat tak? Jadi ada yang tak selawat kadang-kadang ni tak dah selawat pun. Adik lambat nanti selawat. Kakak ni dia kata tadi Rasulullah pun duduk. Kenapa-kenapa ni isyirah ni tak sampai-sampai lagi selawatnya. Kan bila Isnin hingga Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, perantaranya malaikat. Malaikat akan bercakap, ya Rasulullah, Siti Nolailah binti Ma'isa berselawat untukmu, ya Rasulullah. Tapi bila hari Jumaat, special tengah hari Jumaat, sok terus dekat Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan Rasulullah kenal kita. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Rajin-rajinlah berselawat dan ingatkan anak murid pagi petang. Sampai dia dah selawat belum sayang? Dah selawat belum? Dah selawat belum? Sampai dah lah. Jadilah kita ejen selawat. Okay. Sambung terus. Dapat dirikan anak saya, sambung. Saya 5 minit dulu, Ben. Boleh. 12:30 ini, Ustaz.